Polisi berhasil menangkap oknum tentara gadungan yang kerap membawa kabur motor di wilayah Pasuruan. Diketahui, pelaku sudah beraksi di 35 TKP. Karnoto, 49, pria asal Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo ini diduga sudah melakukan aksi pencurian motor di sebanyak 35 TKP berbeda. Modusnya, ia mengaku TNI dan menggunakan atribut lengkap untuk menipu para korban. Berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan, dari 35 TKP tersangka beraksi, 29 TKP berada di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota. Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Raden Muhammad Jauhari menyatakan tersangka, melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan bermodus mengaku-ngaku sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia. Eh? Dan berapa orang yang dikit? Banyak. Biasanya ngaku pakai seragam. Apa pangkat itu? Cuma ngaku kok gitu. Bajunya dari mana? Bajunya, Pak? Beli ya? Beli di pasar. Pengakuan tersangka sudah 29 kali ya, melakukan penipuan. Dia mengaku anggota TNI, ada korban yang diajak ke pos. Waktu itu malam tahun baru itu, korban diajak ke pos. Di situ kan memang banyak anggota TNI, kemudian dari Pemkot, dari Satpol PP, tersangka mengaku anggota TNI. Kemudian meminjam sepeda motor korban ditawari sembako, ini ada paket sembako, kita ambilkan di rumah kalau mau. Jadi namanya orang polos ya, pinjem, dibawa, ditunggu sampai jam 12, jam 1 di pos itu nggak datang-datang. Modusnya seperti itu? Iya, modusnya seperti itu. Yes. 19 pelaku curanmor ini ada 3 modus yang berhasil kita ungkap berikut para penadanya. Yang pertama, pelaku dengan modus penipuan penggelapan dengan mengaku sebagai anggota TNI. Dengan menipu daya korban kemudian mengambil kendaraan bermotor. Kemudian menjual dengan penadanya.